dampaknya ketika seseorang turut dalam kegiatan, maka mereka umumnya tidak dapat diambil. Kayak yang tadi di otaknya sebetulnya golongan yang melakukan kita dalam tidak. Memang beberapa ada ulama yang dikatakan kita sampai bukunya yang dibakar seperti Syekh Said Ramadan Al-Bukhti kan bukunya memang dibakar. Kemudian yang saya tanyakan ini, saya temukan di dalam kitab tafsir, lebih spesifik kitab tafsir daerah lain, di situ beliau juga mengutip pendapat dari ulama Mu'tazilah, yaitu Imam Jamak Syarif Al-Mu'tazili. Nah, jadi pertanyaannya, kalau memang kita tidak boleh mengambil ilmu dari ahli bid'ah, apakah kita juga dapat mengambil dari tafsir tersebut? Padahal di situ dia mencantumkan pendapat dari Imam Jamak Syarif yang notabene dia adalah orang Mu'tazilah. Padahal Mu'tazilah juga melakukan bid'ah di dalam akidah. Kemudian yang kedua, kalau kemudian tadi itu di situ juga dikatakan mereka itu kan mengatakan orang yang seperti itu contohkan jamaah tablik dikategorikan juga bid'ah. Di sini kan Imam saya temukan dalam kitab Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, beliau itu berkata boleh kita beramaliyah menggunakan hadis yang dhaif. Nah, jadi sebagian ada juga yang mengatakan itu kalau kita menggunakan hadis dhaif itu juga sampai dikategorikan ahli bid'ah. Jadi sebenarnya jawabannya itu gimana sih? Mohon jawab. Baik, baik, saya ingin tanya dulu kepada peserta atau jamaah, antum ngerti nggak yang tanyakan tadi? Yang ditanyakan tadi antum ngerti nggak? Ada Imam Suyuti, ada Imam Zamakhsyari, ada Mu'tazilah, segala macam, nyambung nggak kira-kira? Hanya beliau yang tahu. Baik, begini ya. Nah, tadi sebutkan ada salah seorang ulama besar, tokoh besar, kelas dunia juga, bukunya juga banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Bukhti. Luar biasa ya, ada beliau mengarang kitab buku sirah ya. Ada lagi ada tentang salafi juga ada ya. Salafi juga ada. Cuman yang saya tahu itu untuk yang sudah terjemahkan adalah Fiqhus Sirah Nabawiyah. Iya ya, jadi memang faktanya begitu. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Bukhti ini memang dianggap sebagai ahli bid'ah. Pertama karena beliau intima kepada jamaah Al-Ikhwanul Muslimun. Pokoknya karena jamaahnya sudah dianggap sebagai jamaah ahli bid'ah, otomatis siapapun yang berada di situ ahli bid'ah. Itu pasti sudah ya. Kemudian beliau mengutip perkataan Imam Nawawi, Imam Suyuti maksudkan gitu ya. Ya. Kita nggak boleh ngambil ilmunya. Nah, di sini kan kita baca kitab tafsir. Kitab tafsir itu ada pendapat seorang ulama Mu'tazilah itu. Baik. Nah, jadi begini yang tadi disebutkan Imam As-Suyuti itu juga pertama ini dianggap ini kan mazhab akidahnya mazhab Asy'ari. Ulama bermazhab Syafi'i. Itu dianggap sebagai ahli bid'ah oleh mereka. Ya. Yang ahli bid'ah apalagi mengutip ucapan atau tulisan Imam Az-Zamakhsyari ya yang memang dikenal sebagai orang yang menganut faham Mu'tazilah. Nah, jadi begini, Imam Az-Zamakhsyari itu punya kitab tafsir namanya Al-Kasyaf. Ya, Al-Kasyaf itu oleh salah seorang ulama kontemporer ya, namanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, itu juga dikutip pendapatnya ya. Tapi pendapatnya dalam hal bahasa, dalam hal bahasa bukan keyakinan, karena memang beliau Imam Zamakhsyari itu dianggap sebagai ahli bahasa ya,
ahli bahasa, ahli sastra, balaghah, ya. Jadi banyak kita membaca kitab tafsir, ini luar biasa ya. Namanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, saya enggak tahu bukunya ada enggak terjemah dalam bahasa Indonesia ya. Salah seorang guru besar di tempat kuliahnya SAS. SAS ada. Said Akil Sirat. Enggak tahu SAS. SAS SAS. Said Akil Sirat itu kan kuliahnya di Mekah ya. Universitas Ummul Qura Mekah. Bisa jadi Syekh Muhammad Ali Sabunin salah seorang guru beliau ya, guru dia. Itu ulama besar, banyak menulis buku, kitab, juga kitab tafsir. Ada kitab tafsirnya yang luar biasa ya. Antum tahu enggak Ustaz Didin, Didin Hafiduddin? Tahu. Tahu. Itu ada punya apa namanya? Pengajian atau majelis taklim itu mengkaji kitab judul tafsir namanya Sofwatut Tafasir ya. Sofwatut Tafasir itu siapa penulisnya? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, di sini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu mengutip banyak mengutip dari sisi bahasa atau keindahan Al-Qur'an ya, dari bahasa Al-Qur'an itu dari ulama berpaham Mu'tazilah namanya Imam Zamakhsyari ya. Jadi ya memang Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini dicap sebagai ahli bid'ah karena beliau juga intima kepada jamaah Al-Ikhwanul Muslimun ya. Kemudian berkaitan dengan masalah hadis. Nah, ini juga kan masalah ijtihadiyah juga nih ya. Jadi orang yang memang sukanya atau gemar dan memang bisa kita bilang gawiannya itu suka nyala-nyalain orang, itu gara-gara masalah hadis, dan hadis itu juga jadi apa namanya bisa diperdebatkan gitu loh ya, masalah kesahihannya atau validitasnya. Tapi dia sudah mengatakan orang yang tidak sama pendapatnya dengan dia sebagai ahli bid'ah. Sebab kalau kita pelajari nanti masalah pentashihan hadis itu kan juga masalah ijtihadiyah. Ya. Umpamanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang mereka anggap sebagai mereka itu salafi maksudnya ya. Dianggap sebagai tokoh salafi gitu ya. Mengatakan hadisnya sahih atau hadisnya sekali dianggap dhaif, sementara imam yang lain menganggapnya sahih. Kalau tidak sesuai maka dianggap sebagai ahli bid'ah. Ya, jadi makanya saya bilang tadi kita ini perlu tahu masalahnya ya, duduk persoalannya, sehingga apa? Sehingga mengerti gitu ya, mengerti. Nah kalau kita mengerti wawasan luas kan kita tidak mudah menyalahkan orang ya, apalagi sampai mengatakan ahli bid'ah. Ya. Ada lagi? Ya, mau pakai mic? Pakai ini enggak? Masa. Bagaimana membedakan salafi sebagai sebuah pemikiran? Salafi sebagai suatu harokah ya, atau kelompok dengan pemikiran. Ya sebenarnya mudah saja. Kalau sebagai pemikiran yang manhaj ya. Salafi ini, salafi itu apa sih sebenarnya? Salafi itu kan orang yang mengikuti salaf, nisbah ya. Salafi itu nisbah. Salafi itu nisbah kepada salaf, mengikut artinya ya. Apa namanya, mengikut manhaj salaf. Salaf itu satu. Walaupun nanti ada perdebatan juga, tapi yang mungkin banyak di apa? Yang banyak disampaikan atau yang banyak sering kita dengar itu salaf. Salaf itu kan satu, sahabat ya, tiga generasi utama. Dua, tabi'in. Yang ketiga, tabi'it tabi'in. Jadi salafi itu sebagai satu manhaj adalah orang yang mengikuti sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Pertanyaannya sekarang, apakah ada orang Islam, ini Islam ya, yang tidak ikut sahabat? Ya enggak ada. Enggak ada orang Islam itu, kalau memang Islam ini benar, yang tidak ikut sahabat itu enggak mungkin.
Kenapa? Quran dari sahabat, hadis dari sahabat. Gak mungkin. Jadi artinya salafi sebagai satu manhaj, ya, manhaj itu adalah cara kita mengamalkan agama. Sebab agama itu kan konsep harus diamalkan, cara menjalankan agama. Ya harus ikut salaf. Maka para ulama kita akan mengatakan setiap muslim itu pasti salafi. Tidak ada muslim yang tidak salafi. Kalau ada muslim tidak salafi, Anda ngambil Islam dari mana? Itu satu ya. Nah, adapun yang salafi sebagai harokah ya. Harokah ini kelompok. Ini mereka yang mengatakan kami salafi, Anda bukan. Kenapa? Karena hanya berbeda pemahaman ya. Contoh tadi kan, ini kan gini gini sebagai satu harokah ya atau kelompok. Orang-orang yang mengikuti Syekh Rabi Al-Madkhali, mereka mengatakan apabila ada orang terjatuh, tergelincir atau terjerumus pada perbuatan bid'ah walaupun satu, langsung ahli bid'ah. Apa hal seperti itu? Ya. Berapa? Jadi nggak ada nih orang yang selamat ini kalau begini ya. Persoalannya siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kan nggak ada. Apalagi kalau itu terjadi pada ulama, ya. Ya, oleh karena itu nanti insya Allah untuk masalah harokah salafi mungkin akan saya perdalam nanti pada lain kesempatan ya. Kita apa namanya, kita kumpulkan referensi-referensinya. Jadi apa namanya, nanti ini kan kaitannya dengan masalah Ahlus Sunnah. Saya bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak seperti saya bukan Ahlus Sunnah. Kan seperti itu. Jadi yang salafi sebagai harokah atau kelompok, itulah mereka yang mengatakan, walaupun tidak semuanya ya, tapi kan banyak kelompoknya nih ya. Tapi kalau mainstream, salafi mainstream ya, itu ya mereka begitu. Jadi sama seperti dulu George Bush ya, ketika memerangi Osama bin Laden, with us atau against us, bersama kami atau tidak bersama kami, yang bersama kami, yang tidak bersama kami teroris, sama persis ya, yang bersama kami salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak bersama kami bukan. Dan itu nanti kan apa namanya, rentetannya banyak, sehingga ada istilah dakwah sunnah. Yang tidak sama kami bukan dakwah sunnah. Kalau bukan dakwah sunnah berarti dakwah bid'ah. Jadi ada istilah dakwah sunnah, radio sunnah, sekolah sunnah. Kemudian kalau membuka pendaftaran ya, ketua yayasan membuka lowongan pekerjaan ya, syaratnya harus bermanhaj salafi. Sekarang siapa yang bermanhaj salafi? Yang tidak bermanhaj salafi tidak masuk kategori. Ada A1 laki-laki, yang kedua pendidikan minimal S1, yang ketiga usia, yang berikutnya harus bermanhaj salafi. Persoalan jadinya ya. Masalahnya ini masalah kita nih ya. Jadi apa namanya? Nah, nanti kan saya akan sampaikan juga nanti tentang akibat dampak buruk ya, yang sangat berbahaya ketika kita mengatakan si A si B bukan Ahlus Sunnah. Ya kalau mengatakan dia bukan salafi itu kan, kalau salafi itu dianggap sebagai Ahlus Sunnah, karena nanti umpamanya Ustadz Yazid, Yazid ini menulis buku ya, itu kemakan ada bantahannya dari Habib Rizik ya, yang mengatakan ada bukunya judulnya Mulia dengan Manhaj Salaf ya. Itu kelompok-kelompok bayangkan seperti umpamanya begini ya, Al Ikhwanul Muslimun, ada tadi sebut Jamaah Tabligh, disebut Tahrir, itu disamakan dengan liberal, disamakan dengan Syiah ya, itu bukan Ahlus Sunnah. Jadi ada kelompok-kelompok jamaah yang dianggap sebagai bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nanti insya Allah akan saya sampaikan materi pertama tentang salafi,
Kemudian yang kedua tentang mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Ada lagi? Cukup. Baik, terima kasih atas materi yang diberikan. Semoga kita bisa memahami ya dan mengerti sehingga kita bisa memiliki rambu-rambu dalam menjalankan agama Islam. Baik, yang selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Ahina Hadi Setia. Alhamdulillah, tempatnya bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'ala mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Yang selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kita terus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Yang selanjutnya kita yaitu istirahat.